بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله اهتدى المهتدون اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدواتنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن <tuh> sudah بهديه واستنى بسنته saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah azza wa jal bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat serta rahmatnya yang mulia Allah berikan kepada kita nikmat sehat nikmat waktu lapang dan Allah pun berikan kepada kita rahmatnya nya berupa kelezatan dalam menuntut ilmu. Semoga rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan dapat menambah titipan nikmat dan juga rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salam dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan di pagi hari ini, kembali kita akan lanjutkan pembahasan tentang parenting, mengambil dari sebuah kutai peringkas, Raka'is Fitarbiyatil Abna, Kari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Hafidhullah Ta'ala. Dan fokus pembahasan kita adalah tentang anak yang selamat dengan pasangan yang taat. Bagaimana korelasi antara anak yang soleh solehah dengan pasangan yang soleh solehah. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan review sejenak, moroji'ah sejenak apa yang kita sampaikan pada pertemuan terakhir. Ini tentang amanah besar yang sering kali dilalaikan. Apa itu? Anak. Ikhtilaf iman, a'haba Kalau kita melihat bagaimana perkataan salaf. Yang kita sampaikan pada pertemuan lalu yakni innallaha yas'alul walid an an Allah itu kelak akan bertanya dulu kepada seorang bapak tentang anaknya di hari kiamat sebelum Allah akan bertanya tentang seorang anak terhadap bapaknya. Ini adalah penjelasan dari apa yang Allah firmankan dari surat At-Tahrim. Allah mengatakan, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan juga anak-anak kalian dari api neraka. Maka di sini, diri kalian berarti orang tua. Walaupun khususnya di sini ada kepala rumah tangga. Bagaimana orang tua ini memperbaiki dirinya, bisa menjadi contoh, lalu kemudian mengajari dan menyelamatkan anaknya dari api neraka. Ini fokusnya pada orang tua. Begitu pula ketika sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan dalam salah satu atharnya, beliau mengatakan adib ibn Naga fa innaka mas'ulun an Ajarilah anakmu karena sejatinya engkau akan ditanya tentang anakmu. Mada tahu, Apa yang kau ajarkan kepadanya, apa yang kau didikkan kepadanya. Ini semua akan jadi bahan pertanyaan untuk kita. Kala di hari Hisa dan kelak akan ditampakkan di Yomil Mizan. Baik. Maka kaitannya dengan wanita, kaitannya dengan pasangan. Kita tahu bersama bahwa seorang istri itu punya peran yang besar dalam rumah tangga, peran yang mulia dalam keluarga. Dia sebagai pendamping suami, sebagai pelayan suami yang mengantarkan dan mensupport kebaikan serta kepemimpinan suami terhadap keluarganya. Maka, ini seringkali dijadikan patokan oleh seseorang ketika akan memilih istri. Namun, sayang ada sedikit yang banyak atau sedikit banyak terlupakan ketika seseorang ini memilih istri yakni bagaimana wanita pilihannya kalau akan menjadi ibu bagi anak-anaknya ini pilihan yang seharusnya tidak boleh dilupakan karena demikian karena sejatinya dia sedang memilih siapa guru pertama untuk anak-anaknya siapa pembimbing pertama untuk anak-anaknya dikatakan dalam sebuah mafrodat dalam sebuah kata-kata hikmah bahwasanya al-um madrasatul ula. ibu adalah madrasah yang pertama sekolah yang pertama tempat pendidikan yang pertama kenapa kok bukan bapaknya secara umum memang orang tua tetapi pada praktiknya bahwa bapak ayah abi sering kali disibukkan dengan urusan di luar rumah, mencari maisha, dakwah dan lain sebagainya. Sehingga memang mayoritas waktu sang anak ada dalam buayan ibunya. Maka bagaimana memilih ibu, bagaimana memilih wanita yang kemudian menjadi istri kita dengan fokus bahwa ia pula yang nanti akan mendidik anak-anak kita adalah hal yang tidak boleh kita lupakan. Karena sekali kita meremehkan ahli itu, sekali kita melupakan hal tersebut, berarti kita tidak punya andil yang baik untuk pendidikan anak. Ada sebuah kisah menarik. Kisah menarik yang dapat kita ambil dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika beliau menceritakan tentang keadaannya saat menikah, Dikatakan di sini halaka abi wa taraka sab'a Ayahku telah meninggal dunia dan beliau meninggalkan tujuh atau sembilan putri. Fatazawwaj Maka kemudian aku pun menikahi seorang wanita yang statusnya adalah janda. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ya Jabir, hal Wahai Jabir, apakah engkau telah menikah? Fakultu naam. Maka aku, yakni Jabir, mengatakan, Iya, ya Rasulullah. Maka beliau kemudian bertanya kepadaku, Bikran am sayyiban, Engkau menikah dengan gadis? Gadis atau engkau menikah dengan janda? Maka Jabir mengatakan, sayyiban janda. Maka Nabi kemudian mengatakan, فَهَلَّ جَارِيَةً Kenapa engkau tidak menikahi yang gadis, yang dengannya engkau bisa saling mula abah, saling bermain, engkau bermain dengannya, dia pun bermain denganmu. Engkau bisa saling bercanda, engkau mencandainya dan dia pun mencandain. Maka simak perkataan dari Jabir tim jawaban dan komentar dari Jabir terhadap pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir mengatakan, Inna Abdullah halaka wa taraka banat wa anni karihatu an uji bimithlihinna. Ayahku wahai oh ya Rasulullah, ayahku ini telah meninggal dunia dan meninggalkan banyak sekali anak perempuan. Dan aku, kata Jabir, tidak suka untuk mendatangkan di tengah-tengah anak perempuan ayahku, berarti saudara-saudariku wanita yang seumuran dengan mereka. Maka aku menikahi janda dengan tujuan agar istriku bisa menjadi pengayom bagi mereka. Ini menunjukkan kemuliaan wanita bukan hanya sebagai pendamping kita sebagai suami, tapi kemuliaan wanita pengayom bagi anak-anak. Ini harus kita lupakan. Ini harus tidak boleh kita lupakan. Baik, begitu pula ada sebuah kisah yang menarik yang kita bisa sadurkan dari sebuah khutbah dari Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi yang menceritakan kejadian di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kala itu ada seorang bapak yang mengadu kepada Amirul Mukminin tentang anaknya yang durhaka. Maka Khalifah Umar bin Khattab pun kemudian memanggil anak tersebut dan memarahinya. Wailaka ala ta'rif anna uqoqal walidain min kebairid durum. Celakalah engkau. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya birrul walidain atau uququl walidain, durhaka kepada orang tua itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Langsung dipanggil anak itu di hadapan Omar dan dicercanya. Dalam artian dihardiknya langsung. Ini bukan merupakan kesalahan karena memang kesalahan yang dilaporkan kepadanya adalah dosa-dosa besar. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maka si anak tadi kemudian mengatakan, "Sebentar wahai Amirul Mukminin. Kalau di sana ayah bapak punya hak terhadap anaknya, bukankah anak juga punya hak terhadap bapaknya? Anak punya hak terhadap ayahnya." Maka dijawab oleh Umar, "Na'am. Tentu saja. Tolong sebutkan padaku wahai Amirul Mukminin, apa saja hak anak terhadap bapaknya? Terhadap ayahnya?" Maka Omar mengatakan tentang tiga hal. Apa tiga hal tersebut? Yang pertama, hendaklah ia memilih calon ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka ini termasuk hak anak. Yang hendaknya, orang tua memerhatikan. Dikatakan orang tua yang dia memenuhi hak anaknya, ketika ia pun juga memilihkan dan mempersiapkan ibu yang baik untuk mereka. Maka, ketika Anda akan menikah, ketika Anda akan memulai rumah tangga, jangan hanya fikirkan sosok wanita yang Anda sukai saja, yang Anda serap saja, karena mungkin apanya, karena mungkin parasnya, karena mungkin nasabnya, karena mungkin hartanya, tidak. Tapi, bagaimana kalau ia ketika berposisi sebagai ibu dari anak-anak Anda? Oke. Yang kedua, di antara hak seorang anak terhadap ayahnya adalah memilihkan nama yang baik. Selain ibu yang baik, anak yang baik. Afwan, selain ibu yang baik, maka yang kedua, nama yang baik. Dan yang ketiga apa? Mengajarkan Al-Quran kepada anak. Maka singkat cerita, anak yang tadi dilaporkan durhaka kepada orang tua, kepada Amirul Mukminin, ia pun menjelaskan bahwa dari ketiga hak anak tersebut tidak ada yang ia dapatkan. Ayahnya tidak memilihkan ibu yang baik, bahkan ayahnya tidak memilihkan nama yang baik untuk dia, bahkan ayahnya pun juga tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepadanya. iman ahabakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Inilah mengapa kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Bagaimana tentang hubungan pentingnya melahirkan anak yang selamat, anak yang saleh salehah dihubungkan dengan pasangan yang saleh salehah. Disebutkan di sini qala muallif hafizahullah Inna min awal raka'is fi tarbiyati ikhtiar zawjat salih. salihah. Bahwa di antara penopang yang utama dalam pendidikan anak adalah memilih istri yang saleha, memilih istri yang taat. Kenapa? <tuh> Karena ini merupakan hal yang harus dipersiapkan, harus dilakukan sebelum ia memiliki anak. harus فعليك أن تجتهد في اختيار زوجة معروفة بالاستقامة والصلاح والتقوى Karenanya, hendaklah engkau, wahai para calon ayah, untuk bersungguh-sungguh memilih seorang wanita ma'rufah. Wanita yang memang sudah dikenal. Dikenal akan apa? Bil istiqamati, wassalahi, wattaqwa. <والتقْوَى> dikenal dengan keistiqamahannya, dikenal dengan kesalihahnya, dan dikenal pula dengan ketakwaannya. Kita garis bawah dulu dengan wanita yang dikenal. Wanita yang ma'rufah. Apa maksudnya ini? Janganlah kemudian Anda sebagai seorang pemuda atau sebagai seorang calon ayah. Ketika hendak menikah, ketika hendak memilih calon ibu untuk anak-anak tidak dengan filter yang baik dan tidak dengan pengamatan yang baik. Kalau hanya sekedar kila, wakila, wakila, oh katanya akhwat ini baik, katanya fulanah ini baik, katanya gadis ini baik, katanya janda ini baik. Jangan sekedar katanya. Di sini disampaikan, yakni Fa'alaika an tajtahida fi ikhtiyari zaujatin ma'rufatin. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk mencari wanita yang dikenal. Bukan dikenal karena namanya, bukan dikenal karena apa? Karena syuhrahnya. Bukan, tapi dikenal karena keistiqomahannya, salihahnya, dan juga takwanya. Maka boleh dan tidak ada salah sama sekali bagi Anda untuk benar-benar bertanya detail tentang akhwat yang hendak Anda nikahi. Di mana dia belajar. Setelah ketemu di mana dia belajar, datang ke ma'atnya. Mungkin ke salah satu pengajarnya bagaimana akhwat ini. Tidak ada yang salah. Dan itu tidak salah. Itu bukan dalam ranah tajasus. Itu justru dalam ranah yang sangat dianjurkan. Baik. Lalu tentang tiga hal yang diperintahkan, yakni wanita yang dikenal karena keistiqamahannya, karena kesalehannya dan juga karena ketakwaannya. Ini memang tiga hal yang tidak kita pungkiri bersama. Ini tiga hal yang memang penting dan ini termasuk pada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Fadfar bidatiddin taribat yedah. Hendaklah engkau memilih karena agamanya. Yang dengan itu engkau akan merasa lapang. Dengan itu engkau akan merasa selamat Baik Kenapa demikian? Kenapa kok kita diperintahkan Untuk memilih istri yang dikenal Yang telah jelas-jelas Memiliki istiqamah Baik agamanya Salihah dan juga takwa Li'annaha satakuna'aunan laka Fitarbiatihim Wata'dibihim wa Watanshi'atihim wa ta Tanshi'atassalihah karena ia, yakni istrimu, ini akan menjadi aunan, penolongmu, partnermu. Dalam hal apa? Fitar biatihim, wa watansyiatihim. Dia akan menjadi partnermu dalam rangka mendidik, dalam rangka mengajar, dan dalam rangka membersamai tumbuh kembangnya sang anak. Mendidik, mengajari, dan apa? Membersamai tumbuh kembangnya sang anak ini tiga hal yang disebutkan oleh Syekh di sini yang harus kita perhatikan. Di Tarbiyatihim, dalam mendidiknya, ini mendidik sang anak. Ada seorang wanita yang dia benar-benar diajarkan oleh orang tuanya bagaimana urusan pernik rumah tangga. Tapi tidak diajarkan oleh orang tuanya pentingnya pendidikan, maka bagaimana mungkin sang gadis yang dia tidak pernah diberikan pendidikan oleh orang tuanya tentang pentingnya pendidikan, hanya diajarkan tentang bagaimana menjadi apa ibu yang pintar masa, ibu yang pintar beres-beres rumah, tapi tidak bisa mendidik. Ini termasuk celaan, maka dalam hal ini. Sungguh tidak ada salahnya ketika seorang wanita, seorang akhwat memiliki pendidikan yang tinggi. Tafadhal sampai S1, sampai S2, bahkan yang tertinggi sampai dia hafizah, sampai dia hafal Al-Qur'an, hafal banyak mutun. Tidak ada yang salah, bahkan ini seruan yang besar. Selama catatannya di sini, selama dia melakukan rangkaian pendidikan tersebut dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalaupun keluar kota, maka di sana ada mahramnya. Kalaupun di sana, di tempat kuliah, maka terjaga pergaulannya. Ini catatannya. Dan tidak ada masalah seorang wanita itu dia menempuh pendidikan sampai setinggi mungkin. Walaupun berakhir pada mendidik anak sendiri. Walaupun berakhir pada apa? beraktivitas di dalam rumah. Tidak ada masalah. Lu kan musproh dia sudah kuliah sampai S1 bahkan kumlot, kuliah sampai S2 bahkan kumlot, ternyata cuma di rumah saja. Tidak ada yang muspro. Apakah engkau tidak ingin memberikan kebanggaan dan juga nilai plus untuk anak-anak anda nanti? Ketika sejak kecil dia sudah diajar oleh sarjana yang kumlaut. Ketika anak-anak anda sejak kecil sudah diajar oleh magister yang kumlaut. Apakah engkau tidak ingin memberikan kebanggaan dan kebaikan pada anak-anak anda? ketika ia sejak kecil sudah dididik oleh seorang hafidah. Yang mana banyak orang di luar sana, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dia ingin mengajarkan anaknya kepada guru yang benar-benar terdidik dengan baik. Sementara engkau telah memiliki istri yang terdidik dengan baik dengan pendidikannya, yang itu berguna untuk mendidik anak-anakmu kelak. Lalu yang kedua, dalam rangka apa? Dalam rangka mengajarinya, terutama mengajari adab, mengajari anak-anak Anda, adab ini perlu sekali. Anda seorang istri yang mungkin dia pintar dalam mengajari ilmu-ilmu umum, tapi tidak paham bagaimana mendidik agama atau mendidik adab dari sang anak. Maka, Anda pun juga perlu memperhatikan ini: bagaimana akhlak istri Anda, bagaimana adab istri Anda yang dengannya akan dimonitor dan akan ditiru oleh anak, -anak Anda dan membersamai tumbuh kembangnya, mengawasi tumbuh kembangnya. Karena ada orang yang dia punya istri fokus pada pendidikan, tapi dia ndak open kalau bahasa jauh, ndak telaten dalam mengurusi tumbuh kembang anak. Ini pun juga menjadi muskilah di akhirnya nanti. Maka memilih seorang istri yang salehah, yang itu bisa membantu kita menjadi partner bagi kita dalam mendidik anak, dalam mengajari anak, dan dalam membersamai tumbuh kembangnya anak. Menariknya lagi, disampaikan di sini, di antara hal positif, di antara hal yang menarik ketika kita memilih seorang istri yang taat, istri yang salehah, yang istiqomah, yang baik dan juga yang takwa. Selain bisa menjadi partner dalam rangka mendidik anak, mengajari anak dan juga membersamai tumbuh kembangnya anak, hatta salihah alaihim fi dinihim wa akhlaqihim. Seandainya istrimu itu yang salihah tadi tidak bisa tidak pandai, tidak cakap, tidak mahir dalam rangka mendidik, dalam rangka mengajari, dalam rangka membersamai tumbuh kembangnya. Minimal, istri yang soleh itu tidak akan memberikan boror. Tidak akan memberikan keburukan untuk anak Anda. Baik itu akhlaknya ataupun pemahamannya. Ini luar biasa. Karenanya, jangan sekali-kali remehkan memilih istri. Seringkali di antara pemuda kita fokus memilih istri apa yang cocok bagi dirinya. Ia tahu ada mungkin perangi dari istrinya yang tidak cocok akan cita citanya tentang pendidikan anak. Tapi ia paksa. Maka akhirnya mungkin saat belum punya anak itu tidak akan menjadi masalah. Tapi ketika sudah punya anak, ada perbedaan visi dan misi dalam rangka mendidik anak. Ini pun juga akan jadi muskilah ke depannya. Maka saat akan menikah, jangan hanya berpikir tentang bagaimana ia menjadi pelayan yang melayanimu, yang membersamaimu, tapi pikirkan pula bagaimana ia seorang istri juga menjadi ibu kelak bagi anak Terakhir. Lalu dijelaskan di sini walihada ja'al hadzu min nabiyina al-karim sallallahu alaihi wasallam al-ikhtiyari al ah dzatuddin karena itu telah muncul dan telah datang pada kita semua dorongan dari nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memilih wanita yang untuk memilih wanita yang memang punya agama punya bekal agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tungkahul mar'ah li Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Yang pertama lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Karena agamanya diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir. Tapi beliau menyebutkan yang pertama adalah lima liha harta. Lalu hasabiha nasab Lalu jamaliha paras postur. Barulah kemudian walidiniha. Ada pembahasan menarik di sini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadis tersebut dengan bidatid din. pilihlah yang memiliki agama, yang baik agamanya. Maka banyak kemudian di antara kita yang menyempitkan makna ini. Oh saya ingin calon istri saya, calon ibu bagi anak-anak saya haruslah palibah. Haruslah apa? Seorang penuntut ilmu. Haruslah orang yang apa? Benar-benar sudah hafal sekian juz, benar-benar apa? Sudah hafal beberapa mutun hadis. Dia menyempitkan makna diniha, agamanya. Padahal makna lidiniha ini adalah zatud din bukan talibah bukan tentu dan bukan harus talibah dzatu dia punya agama yang baik dia punya moyul diniyah yang baik dia punya pemahaman atau kecondongan agama yang baik ini sudah cukup walaupun kita juga tidak pungkiri ketika standar itu tinggi yakni talibah benar-benar penuntut ilmu wanita yang hadir rutin di majelis ilmu bahkan mungkin hadir di mulazamah para asatidah. Ini tentu saja akan lebih baik, tapi jangan sempitkan makna lidiniha. Berarti dia harus talibah, berarti dia harus lulusan pesantren, tidak. Makna lidiniha adalah zatud din, punya agama, punya pemahaman agama, walaupun mungkin tidak expert dan lain sebagainya. Kenapa? Kok memang makna lidini ini seluas itu? Karena memang ini ketika dibandingkan dengan tiga hal yang disebut kalau Nabi di awal, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, ini semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemahaman agama. Bahkan dikatakan, tiga hal tersebut yang didahulukan oleh Nabi, harta, nasab, dan juga agama, ini tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada banyak kebaikan ketika tanpa agama. Sebaliknya, kalau pada tiga hal ini ada kekurangan, pada hartanya ada kekurangan, pada nasabnya ada kekurangan, pada parasnya posturnya ada kekurangan, itu semua akan tertutupi dengan kebaikan agama. Apa maksudnya tertutupi dengan kebaikan agama? dikalahkan oleh keberkahan karena agama sang wanita tersebut. Agama yang menjadi istri dan ibu dari anak-anak Anda tersebut. Dan kita jumpai banyak sekali kasus rumah tangga yang mungkin pasangannya, istrinya memiliki harta, memiliki nasab, memiliki kekayaan, tapi kemudian berujung pada cerai. Kenapa? Tidak punya din tapi banyak sekali kita jumpai pula bagaimana yang mungkin secara harta biasa saja, lalu secara nasab pun juga biasa saja, dan paras pun biasa saja, tapi bisa langgeng sekali sampai menjadi aki-aki, sampai menjadi kakek nenek. Karena apa? Keberkahan agama. iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah pembahasan kita Berkaitan dengan bagaimana kiat sukses dalam memilih seorang istri, dalam artian kiat sukses dalam memilih istri ketika kita hubungkan dengan anak-anak kita nanti. Ini istri yang akan menjadi ibu bagi anak-anak kita, yang berarti suksesnya kita memilih istri yang baik, sama dengan suksesnya kita dalam rangka mendidik anak. Allahu alam bisab ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf Insya Allah pada kesempatan mendatang kita akan membahas yang kedua yakni tentang doa Allahu alam bisab pada ya, pertanyaan bisa. masuk ketika kita meyakini calon istri kita itu ada dari berbagai kriteria yang di atas. Sampai sejauh mana atau sejauh mana batas kita harus menunggu ketika orang tua si calon istri kita itu memberikan syarat ini dan itu. Baik. Okay. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la illa billah. Bagaimana ketika ada seorang ikhwan yang ia sedang menempuh proses menuju pernikahan. Lalu di sana muncul sebuah persyaratan dari wali sang akhwat bahwa kalau ingin meminang putri saya hendaklah demikian dan demikian atau hendaklah menunggu sampai demikian dan demikian. Apa yang harus kita lakukan? Mana batasan kita untuk melanjutkan proses tersebut? Maka dikembalikan pada bagaimana kebutuhan Anda kebutuhan antum. Kita tahu bersama nikah ini dihukumi secara hukum asal sunnah. Tetapi ketika sudah kembali pada personal, ini berbeda-beda. Ada yang di sana wajib, ada yang di sana mubah, ada yang di sana makruh, ada yang di sana haram. Maka berkacalah dulu, introspeksi dulu, muhasabah dulu. Ada di mana Anda? Ada dalam hukum wajib menikahkah? Mubah menikahkah, makruh menikah atau haram menikah? Wajib menikah ketika mungkin Anda telah memiliki maisyah. Bahkan Anda juga telah ba'ah, telah memiliki syahwat dan terfitnah karena itu. Bahkan muncul khasyiah, muncul kekhawatiran bahwa kalau tidak segera menikah terjerumus pada zina. Sudah punya modal maisyah. Fitrah pun terjaga dengan baik ini memiliki syahwat, bahkan mungkin sudah menguat syahwatnya hingga khawatir zina maka wajib bagi Anda untuk menikah. Yang demikian ini berbeda sikapnya dan berbeda keputusannya ketika masih mubah menikah. Bagaimana mubah menikah ini? Mubah menikah ini Anda punya maisyah. Syahwat pun juga punya, tapi apa? Tidak dalam keadaan terdesak. Masih bisa menahan, bahkan mungkin masih punya target lain, masih ingin apa? menyelesaikan menuntut ilmu di sini dan di di sini mubah saja maka sikapnya berbeda kalau memang anda masih mubah maka ya sudah silahkan kalau memang anda ingin menanti wanita tersebut dalam arti yang melanjutkan proses itu sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh walinya jika memang sang akhwat itu memiliki apa nilai tawar lebih memiliki kelebihan yang baik Zatuddinnya benar-benar luar biasa agamanya baik, manhajnya lurus, lalu dia mungkin hafal Al-Quran, hafal mutun hadis, punya nilai tawar yang lebih, nilai pilih yang luar biasa, maka silakan. Ketika memang Anda mubah dalam menikah, dan Anda pun juga tetap bisa menjaga, agar tidak apa? Agar tidak mengotori proses tersebut dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika memang Anda sudah wajib, maka menunggunya Anda, dengan mungkin jeda waktu yang lama sampai persyaratan terpenuhi, ini akan membawa moderat bagi diri Anda sendiri. Cari akhwat yang lain. Jangan khawatir dalam hal itu. Sungguh jumlah lelaki dengan wanita ini jauh sekali. Jauh sekali. Bahkan seandainya penduduk lelaki muslim di dunia ini menikah dengan mungkin lebih dari satu istri, maka niscaya masih akan ada wanita yang belum bersuami, karena banyaknya sekali perbandingan dan ketimpangan antara jumlah lelaki dan wanita. Oke, jawabannya adalah menyesuaikan dengan kondisi Anda: wajib menikah, mubah menikah, atau makruh bahkan haram. Kalau makruh, berarti tidak boleh, apalagi yang haram.

apa yang harus dilakukan lakukan sekarang ketika kami sudah menjalankan hidup rumah tangga? Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa 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 Bagaimana ketika rumah tangga sudah terjalin, bahkan sudah memiliki anak, lalu baru kemudian mengenal bagaimana syariat mengatur parenting ini. Ketika di sana diperintahkan kita untuk memilih ibu yang baik. Bahwa memberikan hak anak yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik bagi mereka. Dan kita luput ini, karena dulu kita belum punya ilmunya. Apa yang harus kita lakukan? Apa PR kita? Baik, inilah sejatinya pentingnya kita tadaruj dalam belajar. Bertahap dalam belajar. Sehingga kalau bisa kita katakan dengan jawaban sederhana, semua itu akan Anda dapati, akan antum dapati jawabannya saat apa? Saat Anda terus mengikuti kajian ini. Dan kaitannya pula dengan apa yang kita bahas di hari Sabtu. Ini arba'una nasihat li islahil buyut. 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga. Kenapa kok ada hubungannya? Karena tidak mungkin Ketika sekarang Anda telah berkeluarga, kemudian telah memiliki anak, baru kemudian berpikir tentang bagaimana menjadikan istri kita yang awalnya hanya baik bagi kita menjadi baik pula bagi anak-anak kita sehingga kemudian kita memilih untuk mencari ibu yang lain. Tentu saja tidak. Solusinya adalah bagaimana menjadikan Anda dan istri saling partner untuk orang tua baik bagi anak-anak Anda. Jadikan istri Anda sebagai madrasatul ula adalah benar-benar madrasah yang terbaik. Anda berikan pendidikan kepada istri yang dengannya istri bisa memberikan pendidikan kepada anak. Tapi ini semua diawali dengan bagaimana Anda memperbaiki diri sendiri dahulu. Perbaiki diri sendiri, perbaiki istri Anda yang dengannya istri Anda kemudian memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak Anda. Tahir. Wallahu a'lam Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya. Saya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga duduk serta menyimaknya kita semua di majelis ilmu ini tetap membuahkan keberkahan dari sisi Allah Azza wa Jalla dan dengan keberkahan tersebut Allah meringankan kesulitan-kesulitan di antara kita yang sedang diuji dan Allah mengabulkan hajat-hajat kita yang belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. اخر كلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته